iaitu Ros Chalimo. Sekarang ini mendahului lain peserta. Di peringkat awal ada 3 pelumba termasuk Kiko Nagomi dan juga Kim Bae Song yang berusaha untuk menyekat ke penguasaan peserta ini yang sememangnya jangka akan mengungguli acara maraton 42 km, di mana beliau mengakhiri 35 km yang pertama dalam masa 2 jam 9 minit dan 19 saat, dan di kilometer 40 2 jam 27 minit dan 07 saat. Jadi di akhir 2 km menyaksikan bagaimana attack yang dilakukan oleh Ros Chalimo ini, gagal diikuti oleh dua lagi pesaing di peringkat awal dan pertengahan, iaitu Kiko Nagomi dan juga Kim Bae Song, peserta yang lahir pada 1989 di Kenya, berusia 29 tahun ini. Sememangnya dianggap favorit kerana beliau juga pernah menangi emas di maraton antarabangsa di Seoul pada 2016. Jadi tidak haranglah keunggulannya terus ditagih oleh Bahrain untuk mewakili negara kenaan bagi acara maraton ini. Dalam sukan Olimpik di Rio, beliau berkedudukan di tempat yang ke-8. Jadi sekarang ini beliau sememangnya tidak sukar untuk dicabar sebelum pengesahan menuju ke gagasan penamat dalam masa 2 jam lebih daripada rekod kejohanan dan juga rekod Asia, 2 jam 34 minit 50 saat. Itulah penugian emas dalam acara maraton 42 km wanita ini yang menyaksikan berapa jalan di kota Jakarta terpaksa ditutup bermula dari Jalan Sudirman hinggalah ke Jalan Tamrin sebelum berpatah balik di Hayam Buruk. Manakala peserta yang kedua kelibat yang dapat kita perhatikan sekarang ini ialah Kiko Nagomi, gagal untuk mengikut rakan senegara yang semalam mengungguli acara lelaki biarpun ada bantahan dari Bahrain, namun emas masih lagi dimiliki oleh peserta dari Jepun semalam. 4 tahun lalu ini Sekirawa dari Bahrain menaiki emas dalam masa 2 jam 53 minit 37 saat. Jadi sekarang ini kedudukan yang tempat kedua memangnya sukar untuk dicabar biarpun di peringkat pertengahan dan di penghujung tadi menyaksikan bagaimana Kim Bae Song dan juga Kiko ini mengiringi Ros Chalimo, tapi keunggulan peserta kerajinya itu sukar untuk ditandingi. Namun pingat perak yang sekarang ini berada di genggamannya hanya mahukan pengesahan menuju ke 700 meter terakhir sebelum mereka masuk ke dalam stadium ini. Dan sekarang ini 100 meter terakhir menyaksikan bagaimana peserta dari Jepun Kiko Nagomi yang ketinggalan kira-kira 1 minit 36 saat di tempat yang kedua untuk pingat perak, di mana beliau ketinggalan pada penghujung 35 km, 1 minit 27 dari Chalimo, dan terus dipertingkatkan menuju ke 10 ataupun 2 km terakhir. Jadi peserta seterusnya dari Korea Utara sekarang ini yang kelihatan ialah Kim Bae Song. Beliau bergandingan dengan Kiko Nagomi untuk cuba mengejar Ros Chalimo, tapi jelas kelebihan yang dimiliki oleh pelari dari Bahrain itu menyukarkan mereka untuk terus bersaing untuk perebutan pingat emas. Namun sekarang ini beliau akan menamatkan aksi untuk setidaknya pingat gangsa, manakala seorang lagi peserta yang turut mengintai rakan negaranya Jun Ok masih lagi ketinggalan di tempat yang keempat dan kelima bersama dengan seorang lagi peserta dari Korea Selatan iaitu Choi Yong Sun. Jadi inilah Choi Yong Sun yang akan menamatkan perlumbaan ini di tempat yang keempat dengan ketinggalan hampir 3 minit. Kita lihat apakah perbezaan masa antara pingat gangsa Choi Yong Sun dan juga Kim Bae Song. Hampir 20-31 saat beliau ketinggalan. Jadi inilah kedudukan rakan senegara Kim Bae Song, pemenang pingat gangsa dari Korea Utara, Jo Eun Ok, yang baru saja menuju ke 125 meter yang terakhir, manakala emas, perak dan gangsa dimiliki oleh Bahrain, Jepun dan juga Korea Utara. Sambil kita melihat detik pingat emas yang diraih oleh Ros Chalimo bagi membolehkannya menghadiahkan emas untuk Bahrain dalam acara maraton wanita.
Gojam 34 minit 51 saat, itulah catatan yang dilakukannya. Untuk 5 kilometer pertama, dia mengambil masa 19 minit 9 saat. Di mana ramai peserta masih lagi mengikutinya. Manakala kedudukannya agak turun sedikit di tangga ke-9 apabila separuh perjalanan. Di mana ketika itu beliau 1 jam 20 minit 46 saat bersaing. Manakala kembali semula pada kilometer 25 sebelum terus unggul sekaligus berjaya meraih pingat emas dalam acara ini untuk Bahrain. Jadi emas milik Bahrain kerana beliau sebenarnya diletakkan sebagai pilihan utama, diikuti Kiko Nogami dari Jepun 1 minit 36 saat dan tempat ketiga Kim Ye-song.